Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan buat teman-teman, saya baru saja mendapatkan telepon dari mbaknya yang hampir-hampir tertipu di aplikasi Badoo oleh laki-laki yang mengaku dari pelayaran dan membutuhkan syarat-syarat surat cuti. Sayang, itu ada syarat-syarat dan penentuan KTP sama buku rekening KTP. Itu akan untuk apa? Untuk melengkapi perlengkapan biodata kepulangan Mas sesuai dengan alamat Bunda. Bunda itu di mana KTP-nya? Waduh, jadi Bunda itu di mana KTP-nya? Hong Kong maupun paspor bisa terus buku rekening itu untuk apa? Untuk kelandasan gaji Mas yang selama ini didepositoin di sini selama Mas kerja. Itu syarat-syarat pengajuan cuti. Sayang, jadi Bunda besok itu telepon kantor. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Jadi ada syarat-syaratnya agar mbaknya itu bisa mendapatkan, mau mengharapkan laki-laki itu cuti. Jadi dia mengaku sebagai, aku bukan pelayaran, aku kerja tuh di offshore. Offshore itu pengeboran di ring anjungan yang berdiri bangunan di atas laut, berdiri kokoh. Jadi dulu udah lama waktu masih sekolah, baru sekolah lulus SMA gitu, kamu sampai ketemu apa enggak? Alhamdulillah gajinya lumayan. Jadi dia mengaku dengan gaji yang besar, mbak. Dia jadi dengan bahasa-bahasa yang sangat tinggi sekali, mereka merasa bahwa dengan gaya bahasa elit yang kita nggak paham, mbak. Jadi disitulah berhati-hati, saya selalu katakan berhati-hati. Anjungan-anjungan itu saya nggak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana kok bisa terjadi. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menyaksikan dan kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, bye-bye.